rakse ya, Bro. Enak gitu. Iya, efekku sing kae, efekku sing kae. Heleh. Rock dadi nutune. Enak, sudah duo. Teman-teman, hari ini aku lagi di rumahnya Om Tomblok. Om Tomblok ini guru saya juga dulu dari kelas 5 SD ya. Udah pernah, meskipun gak secara langsung saya les ke beliaunya, tapi sering main dan sharing-sharing di sini. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang musik yang jelas. Langsung aja kita mau tanya jawab. Om, mulai band-bandan itu dari tahun piro, Om? Band-bandan. SMP seluruh itu SMP lah. Lulus 87 78. Dari berapa tahun kuwi? Pus. Sampai bisa ya. 78. Soalnya dulu juga pernah main band sama bapakku. Setahun 78. Tahun 78 pertama kali punya gitar tahun berapa, Om? Gitar 78. Wis gitar listrik, gitar aku listrik. Oh, listrik kan. Listrik ini malah baru kuliah. So win apa? Yo, salah. Baru gua tahun 95. Tahun 90, 90. 90 ya. Zaman dulu berarti nek latihan gitar listrik piye, Om? Kae sore ngono lewat akustik ditransfer ke gitar listrik. Jadi makane lek main berarti langsung ke di panggung, langsung jreng. Iya, ada alat seadanya. Nek gole akord yo akustik. Akustik kok tip akustik. Nah, dasare ora jelas. Kan tip ora nek tuner, kan akustik. Karo main opo kan karo. Dadi rebah-rebah. Mau dibayar hasilnya game minir, terlalu minir loh. Nih gula minir neng tip loh. Kan orang nih, sebenarnya orang YouTube orang YouTube kan cuma apa yang kaset, gitarnya kan akustik, nyetari pioran tuner. Jadi ngawur-ngawur, pokoknya es, temu. Kita eh, yang minir, pokoknya minir, gak jelas penting di pajari. Penjariannya salah berarti. Nanti penjari waktu nih kita lawas sih berarti beda-beda, orang cepat doh. Nanti gula ekret ya, akot cerita lagu. Aku heavy star, main di minor. Ngomong iso-iso busi nang kene, butuh itu campuran. Kan gue menurut pendengaran ya. Kuping kurang nek gambare. Jadi beda. Makanya gue nek latihan. Tadi nada tinggine digoleki nang ndek. Nah, ngene. Begitu latihan nang studio. Studio lagi. Lah bedane anu wong dhisik mungkin gawe acara dhewe. Dadi ugel dadi wah mati. Jadi lalu kau alat jarang ya, Om? Orang itu alat band yang sopo dengan gitar listrik. Nah, aku di transfer ke gitar listrik pas latihan band gue kan. Weh, lebih tak tadi bisa be. Mereka kepaksa, kepepet. Nah, ini selama perjalanan itu pernah les sekolah musik. Tahun aku dia bimbingan tahun 83 SMA 83 lulus. Ayo coba anu. Bimbingan tes yang AMI zaman sih, saya isi lah. Akademi musik yang zaman sih, yang sosok diingatan. Jogja. Les aku les, anu les klasik, utuh klasik. Kan harus masuk AMI, gua nih sodet balok. Utuh harus bisa nonton balok. Aku akhirnya les dengan neng, di anu. Yo sekolah neng kono, sekolah les. Enak buka les sama AMI. Guru-guru dia anu, Roy ke B kau paha. Wong isi ya, kayak wong AMI. Nah, 3 bulan mau coba balok iso tapi langsung coba balok orang awal sampai lagu hari song tadi ya teori langsung di anu di materi ujian masuk ambil yang penting biasa masuk dulu masuk dulu kudu coba coba balok waktu aku sekolah musik menggunakan les menggunakan rawat kali gitarku akustik sehari still gak oleh kudu ngganti nilen gak tau ngomong kong biasa rono kan gak jowo nek bal akhire ya ning waktu itu waktu ning ami zaman itu ya waktu
Ami anu ora jowo saiki. Ami waktu itu ora golek kuantitas. Ora golek kuantitas. Kuantitas jadi jaman wi enek gitaris 50 loro. 50 loro gitaris iki enek murid kudu bini enek Yogya ya. Terus enek sing masuk is Ami iki jowo terus ping 7 gitaris klasik orang bubu. Waktu itu gitaris 52 gitaris ya, mau apa api. Nah kan melu-melu. Wis sing mlebu cuma 2, gitaris cuma 2 tok. Tahun 83. 83. Kayaknya enggak masuk. Enggak abu 52 gitaris ya, 52 gitaris sing waktu iki ora enek sing mlebu. Turu tok. Bali. Nah, setelah enggak masuk di isi. Nah, di Ami itu terus. Bar kuwi kuliah nang APM di Yogya lah, nang kono Yogya kuwi. Pen-penan tetep. Nah, aku wis pas ben-benan ben-benan terus aku ben-benan wis kuliah. Sate. Ora aku kuliah. Kono ku ya enek sing saiki pengane ning Yogya sik wakeh. Terus anu. Mulai pulang ke Ponorogo tahun kan lulus 88. Aku jadi gak lulus. Nyuleh judisium pindah ning Umar tahun 90-an. Nah, betulah kuliah Umar. Umar, tapi aku dari Yogya bukan dari Yogya, sering kalau tahu Yogya sering sik main sik pulang ke Yogya. Baru kuliah kuwi. Nah, baru kuliah lah. Kuliah lulus. Baru sih akan lulus ijazah aku tak gelopo, ngaku ora seneng kuliah tak ge opo. Lulus. Tetep ben-ben ae wis ijazah ora tak jupuk ijazah tahan. Di Ponorogo. Ning Umar. Ning Umar iki wong aku jasa lan jupuk wong sing ditahan, wong ora ora bayar. Ora bayar. Dadi ijazah ora bayar. Ora jupuk, aku yo bingung iki opo kulit ijazah ya bingung. Wong aku main musik. Jadi, aku main musik ae wis ben-ben ae mikir ku ben-ben harus ijazah. Kuliah yo opo. Nah. Baru masuk Pemkab di masuk Pemda kuwi. Nah, sik. Nah, itu gimana ceritanya kok main musik bisa masuk ke jadi PNS? Nah, ya menurut gue ya. Tahun berapa itu? Aku main band ini waktu itu anu memang orang pengen dadi anu ya, orang pengen dadi pegawai. Enggak ada pandangan orang untuk itu. Aku pegawai jenuh. Memang orang-orang sir pegawai. Iya, begitu iya. Ditawani kanca-kanca Pemda masuk. Awalnya main musik aja biasa. Iya, menurut ya Pemda ini butuh pemain band. Nah, main band aku di kanca-kanca dibantu liwat ya pada Pak Udara, Pak Dikit kae. Ya masuk Pemda. Begitu masuk aku memol gue negeri. Wah, pegawai negeri aduh, kaso gondrong. Mau main band nek kene. Tuk kanca wis utang apa berarti tak kene jelas. Kuwi baru main-main band masuk. Kuwi aku lewat rasa kok gondrong pengen gondrong. Baru wis sampai saiki. Nah, sampai saiki. Nanti ya, sampai saiki. Aku yang pikir aku duduk aku ya, pikir aku kok duduk mau jadi gini ya sini. Jadi tetap anu jiwa jiwa gitaris sing luwih nonjol. Jadi Om Tomblok itu sampai saat ini masih main musik. Iya, ya. Bangga. Masih aktif. Masih aktif. Nah, ini gimana Om sebelum pertanyaan selanjutnya ya? Menyikapi di Ponorogo itu musiknya kayak gimana? Anak-anak band dari tahun ke tahun itu kayak gimana? Ponorogo itu kan anu potensial untuk pemusik Ponorogo ya. Kan saiki pemusik Ponorogo kan akeh banget ya. Wis. Cuma mereka ada kan ora konsisten tadi. Jadi iman-iman banyak oke sebakat tapi ora konsisten ini gak grup. Kadang tujuannya gak jelas, pecah-pecah hal badan untuk saat iki anu pemulaan opo. Grup Ponorogo iki oke sing butuh nih untuk nggih wedding iso. Tadi ya grup wedding iki Ponorogo enek sekitar lagi ya 5. 5 mungkin 5 ya. Itu pun anu loh, kabeh mlaku, kabeh mlaku. Jadi dilalah saiki pangsa untuk apa ya? Pangsa untuk apa ya? Band iki permintaane jelas banyak. Ora ono gotok. Permintaane luar kota kan oke. Jadi hidup urip saka band iki ora kok jane iso cukup. Bisa jalan lah jalan. Berarti intinya hidup di Ponorogo melalui musik itu sebenarnya masih sangat oke, bisa jalan. Terjamin ya Om ya. Terjamin. Nah, caranya enek grup 5 ya, 5 luwe mungkin ya. Wedi Ponorogo kan kabeh payu terus. Nyatane nggo mudi Holding Sky ya. Kuwi terus dhewe aku dhewe opo ya? Apa daftare waduh wis karek nolak-nolak. Jadi sangat sangat menjanjikan banget. Nek grup Ponorogo loh, entah lainnya gak luar. Itu masih belum grup-grup dangdut. Wah, itu jumping ngawur neh.
saya akeh soalnya. Waduh. Tanggalane mungkin 38 ngene. Anune enggak 30. Jadi kita di sini itu tujuannya untuk membuka teman-teman bahwasanya kalau kalian bermain musik dan konsisten, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri dalam bentuk apapun, misalnya kayak Om Tomblo ini. Konsisten. Konsistensinya beliau dalam bermain musik, tanpa beliau sadari akhirnya bisa masuk ke Pemda untuk jadi pegawai negeri, itu kan juga tanpa rencana juga. Ya, aku gak tanpa rencana juga. Tanpa konsistensi beliau itu juga nggak akan bisa masuk PNS kalau dalam dunia pergitarannya juga nggak mumpuni, nggak akan terlirik juga gitu ya Tom. Iya, sampai hari ini ya, nek nanti bener apa jenis omong neng YouTube apa internet omong Facebook tuh Facebook apa jenis apa ya wis apa wis ngene wae, wis ngene wae itu kalimatnya wong sing gak belum maju atau sing wis pasif, berarti gak memang ojo sing nae memang kudu tetep sharing, tetep dulu perkembangan musik harus. Dulu aku walaupun styleku kuno ya, aku pun gitaris old school ya ini, tapi aku perkembangan gitar juga ketinggalan, cuma memang styleku kayak neng kuno, cuma aku pun gue mengikuti perkembangan mulai jazz yo apapun aku senang suka. Okay. Cuma memang harus gitu, jadi gak melutun juga berkembang walaupun stylenya kayak neng kuno styleku. Okay. Musisi-musisi Ponorogo ini banyak sekali sebenarnya, dan banyak sekali yang hidup dari musik di luar menjadi anak band, misalnya banyak sekali sekolah-sekolah musik yang dibangun secara mandiri di Ponorogo, ya Om ya. Oke. Dan itu semua berjalan, bahkan muridnya banyak sekali, dan hasil dari itu sangat terlihat dari mereka yang konsisten seperti Harmoni, ya. Tempatnya Mas Bahrul, terus mana gitu. Karjo, Mas Nanang. Baja musik itu juga muridnya juga banyak sekali. Iya, perkembangan musik di Ponorogo ya, dengan les-les lo, les sekolah musik full, muridnya full, sekolah vokal. Vokal juga ya. Jadi kita bisa merangkum pembicaraan hari ini bahwasanya di Ponorogo itu untuk hidup dari musik masih sangat banyak peluang, dan asalkan salah satu kuncinya adalah konsistensi. Seperti itu. Ya, Om. Ya, konsisten. Jadi jangan berpikir wis apa wis konsisten, lakukan sing seneng kamu, hobimu kita lo lakukan gitar. Nek, iki Om. Menurute Om Tomblok berarti pesan-pesannya untuk gitaris dan pemain band di Ponorogo mungkin kayak gimana? Ya, satu pertama konsisten. Kedua, ya wis anu sama wis podo ning Instagram. Jadi berlatihlah teknik juga, teknik. Kedua, jangan hanya teknik. Galilah apa ini? Kemampuan atau style pribadi, style personal tadi. Enggak usah ikut lainnya tadi. Sekarang di YouTube kan banyak sharing gitar terus jago-jago ya. Tapi selama kamu hanya nirukan yang ada di YouTube, kamu enggak punya style bermain sendiri, karakter ya percuma. Soalnya sekarang anak SD pun bermain secepat ini banyak, sebagus Steve banyak, tapi mereka enggak punya karakter, cuma dia bisa menunjukkan sama persis, tapi orang akan lihat, oh jago, berarti sama kamu siapa? Ya, tunjukkan sendirilah. Enggak bisa. Bule kan udah gitu, cuma hari dia punya kemana bagus, tapi dia udah punya style sendiri untuk apa yang menang, oh dia mainnya gitu. Okay. Jadi untuk YouTube itu untuk cara belajar, untuk belajar juga. Buka wawasan. Iya betul. Oke, menambah referensi. Sebelum berakhir mau tanya yang terakhir, dulu sempat di Jakarta Om ya? Sempat. Berapa tahun? Wah, aku bolak-balik Jakarta 92. Mulai 97 sempat gabung ngaru-anu, sempat konco api Mbak Iwang Rusak Ed kaya tahun 97 Mbak Iwang Rusak Ed kaya Bang Said. Iya, aku sempat cedek karo Iwang Rusak Ed, sempat rekaman dan sempat, ada video klipnya di YouTube ya?
Ah, nek rekaman nek oh, rekaman grup Dion, grup Aileng kayak. Musika, musika. Musika ya. Tapi itu kan aku anu ya baru cuma ya tak gitu. Sekedar pengalaman. Tapi enggak buruk lagu-lagu ini. Terus lagu ini biasa. Biasa ya. Tapi ada di YouTube kalau enggak salah. Melu-melu grup namanya Aileng ya. Aileng Band. Aileng Band. Tahun biru ya. 90 biru. Setelah itu pulang itu ya. Iya. Terus jadi PNS itu. Orang, aku sih PNS. Tadi enggak bolos. PNS tadi enggak coba bolos sebelum Jokowi yang peraturan ajar cepetan kuwi besok. Untung Jokowi sih enggak enak nyari kiai. Dia mungkin cepetan aku. Ya sudah, itu wawancara saya hari ini dengan Om Tomblo, sharing-sharing hari ini. Mungkin setelah ini saya akan sharing dengan musisi-musisi lainnya untuk membuka wawasan kalian bahwasanya menjadi musisi di Ponorogo itu sangat bisa terjamin untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.